remaja ternyata menjadi penyumbang terbesar kecelakaan lalu lintas di tanah air maupun di dunia. 400.000 remaja tewas akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun. Artinya, 1.000 remaja tewas setiap hari. Pengaruh alkohol, narkoba juga lebih banyak terjadi pada pengemudi belia. Remaja tidak mampu mengendalikan emosinya, hal ini menyebabkan kondisi emosi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ketika berkendara. Misalnya, ketika remaja sedang mengalami kegalauan dalam dirinya, merasa sedih, merasa tertekan, stres yang berlebihan, tentunya itu akan berakibat pada kemampuan dia dalam mengemudi kendaraan. Di bawah pengaruh narkoba dan minuman keras, Apriani Susanti menabrak 12 pengguna jalan di Gambir, Jakarta Pusat. 9 orang tewas. Air mata keluarga korban, amarah publik, dan penyesalan tiada akhir harus ditanggung Apriani dan keluarga. Stres, nama lain dari galau, juga tengah dirasakan model Novi Amelia saat menabrak 7 pengguna jalan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Model berusia 25 tahun yang dinyatakan positif narkoba dan alkohol ini mengemudi hanya dengan mengenakan pakaian dalam. Sangat penting bagi orang tua untuk memberi contoh mengemudi yang baik, melarang anak mengemudi sebelum memiliki SIM, dan melatih anak mengemudi dalam berbagai kondisi dan cuaca. Lalu, selalu awasi dan ingatkan anak untuk berkendara dengan baik. Positif thinking aja, pasti ada jalan keluarnya. Semangat, Nel, semangat. Hey, Je. Ini dong nih. Nel, gimana kabar nih? Baik, kenapa lu nanya gitu? Nah, soalnya dengar-dengar kan orang tua lu mau bicara, tapi kok kelihatannya lu tenang-tenang aja. Terus dia harus nangis setiap hari gitu, males banget. Hidup itu terlalu indah buat dia nangis. Kom. Kuat lo. Masalah buat lo. Enggak, Fit. Kamu cuma bercanda. Gue yang telat, kenapa lo sewot? Enggak, Fitri. Gue enggak sewot. Cuma bercanda. Kenapa sih enggak ada yang ngertiin gue? Keluar lagi sih. Marah ya dia? Sensi banget sih. Pernah ngalamin galau nggak? Pernah. Pernah. Cara buat ngatasi galau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih dengerin musik aja. Sebelahnya yang baju hitam? Shopping. Kalau yang baju putih? Apa? Jalan-jalan. Terus galau itu apa sih? Menurut saya galau adalah ya sesuatu yang tidak pernah kita temui, dalam artian menunggu dan selalu menunggu. Itu kegalauan. Pernah ngalamin galau? Sering, Mbak. Kalau menurut saya, Mbak, ya galau tuh macam-macam, Mbak. Macam-macamnya? Oh iya. Ya kayak apa? Ya sakit hati yang pernah saya rasain, Mbak. Oh. Ya, galau itu perasaan bingung. Ya, ada yang bilang juga katanya galau itu bikin sekarat. Tapi enggak tahu sih, belum ngerasain galau. Bapak kan di sini sebagai guru ya. Nah, menurut Bapak, pandangan Bapak mengenai remaja zaman sekarang itu tentang galau-galau itu menurut Bapak gimana? Keadaan yang serba enggak mengenakan gitu. Serba enggak mengenakan pada diri seseorang itu sendiri yang lagi merasakan galau. Jadi mau apa nggak bisa, nggak enak, mau ini nggak enak, jadi serba nggak enak lah intinya. Kita harus perbanyak kegiatan kita, gitu. Kegiatan yang bersifat positif terutama. Dengan kegiatan tersebut, ya dengan kata lain galau itu akan hilang. Perbanyak aja kegiatan yang bersifat positif. Apa sih gitu, apa artinya? Ya bagi anggap itu galau itu enggak penting. Pernah ngalamin galau enggak? Pernah. Menurut kamu galau itu apa sih? Menurut aku galau itu bahasa gaulnya anak kalayan. Seperti
Rasanya yang merasa gelisah dan apa ya namanya, seperti membutuhkan seorang yang ingin menghibur kita, atau perasaan yang belum saya ungkapkan sendiri.